guys, ketemu lagi dengan gue Wahyu Silently di channel ANC. Penasaran gak lo sama gue? Ngapain sebenarnya gue ini? Gue ini sebenarnya mau nyari air terjun Giri Asih yang ada di Kecamatan Songgon guys. Dengar-dengar air terjunnya itu bagus. Kayak gimana sih nantinya? Saksikan aja terus ya petualangan gue. Yuk lanjut. Guys, jalan menuju air terjun ini melelahkan banget guys. Tapi nggak apa-apa, buat 17 Agustusan gue tetap rela guys. Oke lanjut terus. Guys, gue sebenarnya udah mau mampus nih. Tapi demi Indonesia, gue akan tetap berjuang guys untuk menemukan air terjun itu guys. Saksikan terus ya perjalanan gue. Ini gue udah mau sampai kayaknya guys, udah kedenger air terjunnya. Lanjut yuk. Breathe in the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space in my head. Guys, empty. Akhirnya sampai juga. Itu dia air terjunnya. Keren ga? Nah, berhubung udah sampai, gue mau masang bendera dulu nih. Jangan kemana-mana ya guys. Air terjun ini berada di satu jalur dengan air terjun Selendang Arum yang berada di sebelah barat air terjun ini. Untuk sampai ke sini kalian harus melewati area persawahan seperti yang gue lakuin tadi ya guys. Jika kalian bingung ataupun nyasar, tanyakan saja kepada petani yang berada di situ. Pasti ketemu. Karena tadi udah capek panas-panasan, sekarang gue mau basah-basahan dulu guys. Gue pengen lebih deket lagi sama air terjunnya. Siapa tahu jodoh, kan lumayan guys. Oh iya, gue ucapin selamat ulang tahun buat negara kita yang tercinta ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya guys. Dan selamat menikmati. Oke guys, sekian dulu jalan-jalan kita hari ini. Gue ucapin terima kasih buat warga setempat yang udah menjaga kelestarian alam. Itu tidak hanya kewajiban mereka, tapi juga kewajiban kita bersama. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, and subscribe guys. Oke, see you next time, and thank you.